lonceng agar Anda tidak ketinggalan mengikuti episode yang akan datang. Hai guys, sekarang kita berada di Miri Waterfront guys. Beginilah keadaan Miri Waterfront ketika waktu petang guys. Nah, di belakang sana ada replika kuda laut dan I love Miri guys. Nah, selepas ini kita akan jalan-jalan di kawasan ini untuk cari makan. Pahamkan, di sini ada sebuah restoran seafood yang menyediakan pelbagai makanan laut yang segar. Segar guys, ini dia, Yihai Seafood. Ini dia, di belakang sana guys. Wow, malam ini kita coba untuk makan di sana guys. Apa yang istimewanya di Yihai Seafood? Jom kita ke sana. Wow, bos, sedapnya. Pak, tidak ada. Ini ikan merah masak steam. Ada putus sebutnya. Betam masak telur masin butter. Ada berapa? Ini kerang masak kicap. Telur tepok. Udang, apa nih? Sotong. Sotong. Sotong masak apa bang? Tepung. Tepung. Goreng tepung. Udang. Udang yang sudah. Udang ni direbus sih. Udang macam ada ni udang macam mereka sup sup. Ada. Ayam bang peti lo. Sup apa ni boy? Sup. Si cinawan. 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 Yeah, cinawan. Si cucumber. Cina wan. Ini kangkung. Nah, pandemi pun mau kita pakai. Ah, kita. Tapi jambi tu. Tidak. Ini kamu cari tadi. Ini masak apa, bos? Lemon. Oh, cheese. Sepilih. Sampai ke natif. Kalian natif udah mau review. Kalian tak kena kayak drama. Tiba-tiba aku follow dalam TikTok. Hari gue review. Apa bebek, om? Ada putus sebut. Oh, ada.
Hai guys, kita sudah selesai makan di Ahai Restaurant ini. Memang menjanjikan makanan laut yang segar dan lezat. Jadi seandainya Anda datang ke Miri, jangan lupa untuk singgah di restoran ini. Memang menepati cita rasa. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih. Jumpa lagi. Subscribe dan tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan mengikuti episode yang akan datang.